Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-temanku semua. Welcome back my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebentar lagi libur sekolah tiba nih teman-teman. Sebelum liburan, sebaiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Mau pergi berlibur kemana nih? Yang murah, meriah, tapi bikin hati bahagia. Nah, video kali ini Ajamku review tentang wahana permainan anak yang berada di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan atau disebut juga Ragunan Zoo yang berada di daerah Jakarta Selatan. Nah, seperti apa keseruan kita di sini? Ada permainan apa saja? Serta berapa harga setiap permainannya? Mau tahu? Silakan disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Nanti saya akan menginformasikannya. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan pintu masuk wahana permainan anak. Nah, wahana permainan anak ini berada di dalam kawasan Ragunan Zoo, Jakarta Selatan. Ini pintu masuknya ya teman-teman. Wahana permainan anak ini lokasinya berada di dekat kandang gajah dan pusat primata. Kebetulan kita kesininya tuh sudah sore hari ya teman-teman, sekitar jam 4 sore dan bukan di hari libur. Makanya suasananya sepi. Nah, kalau hari libur sekolah, tempat ini tuh ramai sekali loh teman-teman. Dan antri di setiap permainannya. Oke teman-teman, kita lihat dan berkeliling dulu untuk melihat permainan apa saja yang ada di sini. Oh iya teman-teman, untuk setiap permainannya di sini menggunakan sistem koin ya teman-teman, dan harga untuk satu koinnya seharga 5.000. Wahana pertama yang dipilih si bocil yaitu naik wahana kincir. Wahana kincir ini bisa dinaiki oleh dua anak. Nah, untuk setiap satu koinnya hanya bisa dipakai untuk satu orang atau anak. Jadi kita butuh dua koin ya teman-teman, walaupun berada di tempat yang sama. Oh ya teman-teman, sebelum naik wahana kita beli koin dulu di loket yang telah disediakan. Wahana kincir permainannya ini seperti biang lala mini ya teman-teman. Nah, ini peraturan wahana permainan kincir.
Permainan kincir hanya untuk usia 3-6 tahun nih teman-teman, dengan berat maksimal 25 kilo. Oke, dilanjut lagi nih teman-teman dengan naik wahana kereta listrik. Wahana permainan kereta listrik ini bisa dinaiki oleh semua umur nih teman-teman. Boleh anak-anak, para orang tua, atau dewasa. Untuk pendamping atau orang tua yang ingin mendampingi anaknya dalam bermain harus memiliki koin juga ya teman-teman. Permainan wahana kereta listrik ini akan berkeliling sekitar 3 kali putaran dalam 1 kali permainan. Kita lanjut lagi menaiki wahana permainan monorail dinosaurus. Peraturan naik wahana permainan monorail dinosaurus hampir sama seperti naik wahana kereta listrik ya teman-teman. Dan wahana monorail dinosaurus ini bisa dinaiki juga oleh semua umur, anak-anak maupun dewasa. Wahana monorail dinosaurus wajib pakai helm ya teman-teman untuk keselamatan. Nah, helmnya itu bebas pilih. Mau yang warna apa saja boleh pakai. Nah, di sini ada petugasnya untuk mengambil koinnya serta mengoperasikan permainannya. Ini berapa putaran, Bang? Abang? Berapa putaran? Putaran itu. Oh, satu putaran. Ya. Permainan wahana monorail dinosaurus ini hanya 1 kali putaran ya teman-teman. Awalnya tuh agak sedikit ngeri juga nih teman-teman, apalagi pas belokan rasanya tuh seperti mau jatuh, dinonya miring-miring. Tapi insya Allah aman ya teman-teman. Ternyata naik wahana monorail dinosaurus ini lebih seru loh teman-teman. Bisa lihat pemandangan dari atas.
Bagaimana nih teman-teman mengenai wahana permainan yang ada di sini? Yang pastinya sih si bocil betah berlama-lama di area ini ya. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel Ajamkul ini, jangan lupa nih selalu memberi support dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, buat kalian yang telah mensupport channel Ajamkul, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah, diberi kesehatan, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Sebelum pulang, ternyata kita masih punya satu koin lagi nih, teman-teman. Akhirnya si bocil naik wahana helikopter. Nah, wahana ini setiap satu helikopternya hanya untuk satu anak saja. Dadah. Oke deh teman-teman, sekian dulu review singkat dari saya. Wahana permainan Kid Forest ini sangat rekomendasi banget ya teman-teman untuk mengisi waktu libur sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.